Detak jantungmu adalah ibadah, hembusan nafasmu adalah ibadah, gerak tanganmu adalah ibadah, tanda tanganmu adalah ibadah, kedipan matamu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna, taklah kuciptakan jin wal insa, manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Maka fahamilah bahwa ketika berada di kantor notaris itu adalah ibadah. Makanya nanti kalau ibu di rumah nelpon, "Mas kok enggak pulang-pulang?" Ini sedang ibadah. Tapi ternyata pulang ke rumah juga ibadah. Mengurus anak-anak ibadah, mengurus rumah tangga ibadah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang selalu dibaca setiap malam Jumat, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah," siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, "Allahu min nur," Allah berikan dia nur, cahaya, the lightness, pencerahan. "Ma bainal jum'ataini," antara Jumat ini ke Jumat berikutnya, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, diberikan bimbingan cahaya kebenaran. Kita bisa melihat malam ini bukan karena mata, tapi kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya itulah yang hilang dari dalam hati akibat dari makan haram. Diambil uang yang haram, dibelikan sepiring nasi, nasi satu piring dikunyah berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak, isi otak menjadi hitam gelap haram, jauh dari cahaya Allah. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khotiah, nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, nelayan, penipu, pendusta, khotiatin pembuat dosa. Yang berdosa itu kan kemaluan, yang berdosa itu kan kaki, yang berdosa itu kan tangan. Kenapa disebut kepala? Karena ternyata kemaluan tangan, kaki, mata, telinga diperintah oleh kepala, otak, otak bagian depan. Ustaz Somad, ternyata otak ini empat, kata dia. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Dan yang selalu membuat program perencanaan bagaimana ke depan adalah otak bagian depan. Ternyata kalau darah haram dari jantung itu sudah masuk ke otak bagian depan, itulah tidak heran programnya haram, planning ke depannya haram, visi misinya haram. Kadang kita sendiri heran, ada orang-orang kalau kita ngomong dengan dia 10 menit, menit pertama kedua saja yang halal, ketiga keempat sudah haram saja. Gara-gara apa ini? Gara-gara tidak menjaga diri